7 ruangan praktek sekolah SLB Sri Sudewi Jambi ludes dilalap si jago merah. Kobaran api cukup besar lantaran kuatnya hembusan angin di lokasi. Kebakaran disebabkan konsleting listrik di ruangan praktek sekolah. Petugas sekolah lupa mencabut colokan kipas angin sehingga melebar ke ruangan lain lantaran banyaknya kertas di ruangan. Saat kejadian semua siswa sudah pulang sehingga tidak ada korban jiwa. Ada 7 ruangan yang terbakar di sekolah tersebut. Asal mula dari api ada di tempat meses. Meses yang pertama kali awal itu adalah ruangan meses. Kita sudah lihat tadi ada salah satu colokan yang tidak dilepas kipasannya. Nah, kipas angin tersebut terjadi lumer kabelnya menetes ke bawah. Kebetulan di bawah itu ada buku-buku tulis terbakar menyambar ke korden. Korden akhirnya konslet semua dan kebetulan di tempat ruangan alat musuh ini ada satu ITS yang tidak dicabut. Jadi dengan udara terbakar semua yang kira-kira. Akibat kejadian ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Semua alat praktek musik ludes terbakar dan untuk sementara ruangan praktek dipindahkan ke ruangan lain. Jumadi, Kompas TV Jambi.